Shalom, welcome to Andreas Debi channel. Subscribe my channel and enjoy this video. Check this out. Okay, welcome back to Andreas Debi channel. Gimana kabar kalian? Kudoain selalu sehat, damai dan sukacita. Pagi ini guys, kita nge-vlog lagi riding. Kita nikmati lalu lintas kota Jogja di Senin pagi, pastinya berbarengan dengan orang berangkat kerja dan sekolah ya. Kita lihat seperti apa kondisinya. Minggu-minggu kemarin aku memang belum sempat upload video baru ya, karena memang cukup padat aktivitasnya guys. Aduh, tunggu ya, segera nanti. Ada beberapa video yang menarik, tapi sayangnya belum ku edit aja. Jadi mohon bersabar teman-teman semua. Perjuangan di Senin pagi itu seperti ini. Harus lincah, tapi juga harus sabar. Karena banyak banget kendaraannya. Padat. Hari Senin. Kita sebisa mungkin lincah, tapi tidak ugal-ugalan. Tuh kan? Wah, langsung kelihatan deh. Kalau jam segini ya, sekitar 7:15 seperti ini kondisinya teman-teman. Luar biasa. Melihat depan itu udah kayak tantangan yang sungguh-sungguh dahsyat. Gimana kita menembusnya dengan cara yang cepat kalau kayak ini ya. Let's go. Karena kalau beriringan gini harus diusahakan semuanya juga dengan kecepatan yang kurang lebih sama. Kalau satu lambat, sebagian lambat, dan sebagian cepat, agak susah juga teman-teman. Yang bisa kita usahain ya filterin kayak gini sebisa mungkin. Kita lihat kondisi selincah mungkin kita upayakan. Yang pasti jangan sampai mengganggu dan membahayakan orang lain. Tetap kalem, tetap waspada, full konsentrasi. Asik juga kan perjalanan kayak gini. Depan itu semoga lah kita dapat lampu hijaunya ya. Karena yang ke kanan itu cukup pendek juga lampu hijaunya. Yuk. Harusnya dapatlah. Oke. Kalau sudah maju di bagian ini harusnya dapat kita. Tinggal melewati 3 mobil. Gas kanan deh. Apa kabar kalian? Gimana kondisi kalian? Beberapa hari ini banyak teman-teman tuh yang sakit batuk dan flu, mungkin karena perubahan cuaca panas dan dingin. Kalian jaga stamina, jaga pola makan dan istirahat yang cukup ya. Karena repot nanti kalau sudah sakit, apalagi kalau sudah berkeluarga. Anak istri yang bergantung pada kalian,
San Muli terakhir cukup lama ya ini aku. Karena beberapa waktu lalu di hari Minggu pagi itu banyak kerjaan. Jadinya enggak bisa ikut deh San Muli. Konsen ya guys, konsen dulu ya. Hati-hati di sini karena pernah hampir terpepet mobil yang ngambil ke kanannya, sangat-sangat mepet bunderannya. Oke, terjun, let's go. Masuk. 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 Oke. Yuk, let's go yuk. Kalau pakai si Chris masih berani lah, agak nikung-nikung gitu. Karena bannya juga masih oke. Kalau pakai si Boy, ban depannya itu sudah parah banget sebenarnya. Udah sangat-sangat nggak nyaman nih. Sabtu Minggu kemarin ada MotoGP ya, MotoGP cukup seru kemarin. Selama nggak ada Rossi lagi, dukunganku beralih ke Bagnaia sih. Karena menarik juga, muridnya Rossi dan secara penampilan memang suka sih aku kayak ratingnya juga. Seru juga dia. Wilelelelele, aja ya, seru tapi karena berbarengan sama kendaraan lain. Plus rutenya itu rute Sun City Jogja. Jadi kayak gini suasananya. Bedanya kalau hari Minggu lebih sepi dikit. Dikit aja sih. Oke. Kelamaan. Ini biasanya fotografer pada berderet-deret. Yuk mas, yang yakin aja mas. Yakin. Ini mau ke kanan atau ke kiri kalau ini. Oke. Kenapa harus berputar-putar gini bang? Nah, yang sudah nyimak perjalanan sebelumnya sudah aku jelasin karena rute ini yang minim banjir dan minim antrian. Jadi semisal tadi kita lihat arah lurus sedang hijau, nah kita ambil yang hijau itu aja lurus guys. Tapi kalau begitu sana merah, mending kita lewat sini ini. Agak tikung menikung dikit, asalkan lebih lancar jalannya, itu lebih enak daripada hanya menunggu bangjo.
Pilihan kedua nih, antara flyover atau yang bagian bawah, kalian pilih yang bagian atas aja flyovernya ya, karena yang di bagian samping kiri itu, nah hanya kereta lewat. Kita nanti nunggu lama dan macet, pelan banget nyebrang relnya gitu. Nanti kita lewat atas sini guys. Flyover Muyangan ini rute ketika kita mau nge-review motor temen, tepoin motor temen di Mandala Krida Stadium. Wah, anak sekolah kok masih OTW nih. Ini fix terlambat kan kalau kayak gini tuh, anak sekolah jam segini. Karena gak ikuti ya perkembangan sekarang tuh, sekolah masuk jam berapa, pulang jam berapa, terus libur hari apa aja, yang kota atau yang di desa, swasta dan negeri apakah sama. Gimana sih buat kalian yang masih SMA, info-info dong, hari sekolah dan jam sekolahnya seperti apa jadwalnya. Jangan nekat, tetap waspada. Lincah boleh, tapi jangan ugal-ugalan gitu ya. Kalau ugal-ugalan ya sambil geber-geber, terus tikung sana tikung sini, nggak lihat keadaan rame. Beda guys antara ngebut dengan kebut-kebutan, beda banget ya. Aku sering ngomong di vlogku berkali-kali. Wah itu Tuhan ku. Oh ya, jalan ini plus minusnya ya. Plusnya itu nanti ketika lurus nggak perlu nyebrang Bamjo lagi, tinggal ambil kiri jalur alternatif. Jadi benar-benar kita ambil yang minim Bamjo. Tapi minusnya ini satu, jalanannya ini ada gorong-gorong. Tuh ada cover gorong-gorong, banyak titik salju dari ujung sana tadi sampai sini full kan. Keduanya agak sempit dibandingkan sama jalur yang sebelah kiriku sana. Nanti ada jalur satu lagi yang tadi kalau lewat bawah rel kereta. Bisa langsung lewat sini teman-teman. Oke. Lalu di jalanan ini sebisa mungkin kita overtake si mobil, karena jalanan akan padat sekali kalau tidak overtake mobilnya. Mobil cenderung pelan, sekalipun jalanannya biasa aja, tapi pasti mereka akan pelan banget di daerah sini. Nah, kita lihat situasi, ini udah masuk ke perumahan-perumahan gitu, jadi jangan sampai mengganggu yang lain juga. Yang sewajarnya aja ngegasnya. Lincah boleh, ugal jangan.
perjalanan kita pagi ini. Sampai jumpa nanti sore. See you in the next video. It's for you all and God bless you guys.